Selamat datang di channel saya Kurniawan Restu. Kali ini saya akan mencoba test ride dari Yadea X-Bull, sepeda listrik yang harganya tentunya lebih worth it dengan kualitasnya. Nah, untuk teman-teman yang belum membeli Yadea X-Bull, untuk teman-teman yang tertarik dengan Yadea X-Bull tapi belum bisa apa kekurangannya, bagaimana mengendarainya, kita akan mencobanya setelah ini. Saya akan mencoba dari mode eco dulu ya. Oke, jadi ya, ini untuk tarikannya smooth, tidak menghentak sama sekali. Dan untuk posisi ridingnya, saya dengan tinggi 170, ini kaki lumayan agak naik ya. Tapi untuk berkendaranya lumayan enak, tidak begitu nyentak. Jadi shocknya pun juga enak, shocknya ini. Oke. Oke. Untuk mode eco ini, untuk gas pertama itu tidak terasa nyentak sama sekali. Sudah lumayan enak, lumayan smooth ya. Kita akan coba di mode sportnya. Oke, tarikan pertama dari mode sport ini sama halusnya seperti mode eco. Kita coba, lumayan ya. Torsinya lumayan untuk tarikan sepeda ini. Untuk bermanuver pun juga enak. Ini kita coba belok-belok. Shock depan belakang pun juga enak, tidak begitu keras sama sekali. Oke, ini dari Yadea X-Bull, kita coba belak-belok. Oke, ini enak ya, tidak begitu nyentak sama sekali. Oke, menurut saya setelah saya coba di mode eco dan mode sport, Yadea X-Bull ini lumayan enak dari segi gasnya tidak begitu nyentak sama sekali. Untuk berkendaranya pun shock depan, shock belakang juga enak, tidak begitu keras, tidak begitu lembut juga. Dan ketika untuk handling belak-belok lumayan enak, tidak apa ya, kalau bahasa Jawanya tidak ngluyuri ya. Jadi tidak begitu ngluyuri, alias apa ya, kalau depan belok belakangnya agak ngepot itu tidak. Tapi sudah ringan, enak, nyaman untuk berbelok juga. Jadi untuk teman-teman yang pengen sepeda listrik tapi nggak usah pusing mikirin, ah nanti shocknya keras nggak ya, ah nanti tarikannya bikin kaget nggak ya, atau ketika boncengin anak misalnya atau bawa anak ketika digas bikin kaget nggak ya, di Yadea X-Bull ini tidak sama sekali. Gasnya juga lumayan smooth, tidak begitu nyentak ya, dan didukung dengan cakram depan ini cukup pakem ya. Dan shocknya coba bisa dilihat, shocknya ini juga ampuh sekali dan shock belakang juga ampuh sekali. Cuma memang sayangnya untuk tinggi 170 seperti saya, kakinya agak naik ya. Jadi riding posisinya itu agak naik ya. Karena mungkin 170 cm, tapi semisal ibu-ibu yang tingginya 150, 160, itu ketika berkendara juga enak. Tapi sayangnya di deck bagian baterai ini, tidak ada post step-nya. Kalau di sepeda-sepeda listriknya itu ada post step-nya di bagian sininya. Tapi di X-Bull ini tidak ada post step untuk pijakan kaki. Biasanya kan ada, tapi ini tidak ada. Namun tidak masalah ketika performa ini sudah cukup mumpuni, yaitu ya Yadea X-Bull ini tentunya sudah menggunakan baterai grafin yang diklaim lebih bagus daripada SLA dengan circle baterai yang lumayan tinggi, jadi bisa sekitar 2 bahkan 3 tahun. Dan dari Yadea sendiri untuk baterainya dan motornya itu digaransi selama 2 tahun. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang ingin membelinya, tentunya garansi bisa diklaimkan di dealer-dealer dimanapun kalian berada, karena dealer Yadea mengikuti dealer yang ada di Indomobil. Mungkin saja dari saya, terima kasih dan dadah.